besar setiamu nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Besar Bapa kami yang ada dalam sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan lagi bagi kami Tuhan. Dapat bersuka cita di dalam kasih Tuhan yang tidak berkesudahan untuk sampai selama-lamanya.
Pada pagi hari ini Bapa, kami berkumpul di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Kami siap untuk beribadah kepada Tuhan. Berapapun kami yang ada pada saat ini di tempat dimanapun kami berada Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Karena firman-Mu janjikan dua atau tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan. Maka Engkau ada di tengah-tengah mereka. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah ibadah kami masing-masing. Kau ada di tengah-tengah ibadah keluarga kami Tuhan. Kau ada dimanapun kami berada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami tahu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan Kau akan mensurahkan kasih-Mu bagi kami. Kau akan menyatakan pekerjaan-Mu bagi kami semua Tuhan. Kau akan menyatakan kuasa kasih-Mu kepada kami lagi Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap untuk memuji nama Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, jemaat GPD Antiokhia dan pemirsa YouTube channel GPD Antiokhia Tebet. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu Allah ada di tengah-tengah kita, dua atau tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Dia ada di tengah-tengah perkumpulan orang percaya. Kita yakin kuasa Allah akan kembali dinyatakan bagi kita semua. Ku diberi kuasa. Bapak Ibu yang kekasih, jemaat GPD Antiokhia dan pemirsa.
pemirsa YouTube GPD Antiochia Tebet. Tengah-tengah keadaan dunia yang tidak menentu saat ini, firman Tuhan janjikan satu kemenangan atas dunia, yaitu iman, iman orang percaya. Firman Tuhan janjikan iman mengalahkan dunia, dan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan kita dengar akan memberikan kekuatan yang baru bagi iman kita, sehingga kita mampu mengalahkan dunia ini, mampu mengalahkan segala ancaman. Karena Tuhan menjadi perisai kita, Tuhan menjadi kemenangan bagi kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Mujizat-Nya akan selalu dinyatakan dalam pekerjaan roh dan firman-Nya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Haleluya. Bertindak
Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami kenal dan sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat berkat dan kemurahan-Mu sampai pada hari ini. Kami ada di tengah-tengah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Dan sebentar kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang kami percaya diberikan oleh Tuhan kepada setiap kami. Berikan hati yang benar-benar mau menerima kebenaran firman-Mu. Berikan konsentrasi, fokus, baik hati, pikiran, dan perasaan kami supaya setiap taburan firman-Mu boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita bertemu dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan yang besar di dalam ibadah online Jemaat Antiokhia. Semua yang bisa menikmati siaran ini kiranya akan diberkati oleh Tuhan ketika hati kita benar-benar dibuka untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sudah masuk ke dalam bulan yang baru dan kita ada di dalam kemurahan Tuhan yang selalu terus berlimpah di dalam kehidupan kita. Saudara, bulan ini memang menjadi bulan yang seharusnya kita ada dalam ibadah-ibadah dan perayaan Paskah. Tetapi saudara, kali ini kita akan merayakan dan beribadah dalam keadaan yang khusus. Tidak mengurangi makna Paskah itu sendiri, tidak mengurangi kemeriahan dan kesakralan bagaimana Paskah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam keadaan yang serba sulit dan terbatas ini, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya tetap dapat menikmati berkat dan kemurahan Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita melalui ibadah secara online ini. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ada di dalam bulan yang baru, kita masuk ke dalam tema yang baru yang sudah menjadi bagian dari rencana atau rancangan kita dalam beberapa bulan sepanjang tahun 2020 ini. Tema yang besar yang akan kita nikmati sepanjang bulan April ini dan juga menjadi tema Paskah kita adalah tentang be safe. Bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita. Bagaimana Tuhan sudah mengangkat kehidupan kita dari kehidupan lama yang berdosa. Dan sekarang kita masuk dalam kehidupannya yang penuh dengan anugerahnya. Dan secara khusus pada minggu ini saya akan memberikan subtema tentang kehidupan yang berharga di mata Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian Jemaat Antiokhia dan juga seluruh pemirsa YouTube channel GPDI Antiokhia, bahwa kita adalah orang-orang yang berharga di mata Allah. Saya berikan tema firman Tuhan pada kesempatan hari ini dengan judul Anda Berharga di Mata Allah. Mari kita lihat sebagai ayat rujukan kita. Kita akan berangkat dari surat Rasul Petrus yang pertama. Ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Surat 1 Petrus pasal yang pertama. Ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu
sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk ciptaan yang mulia, ciptaan yang sempurna, dan Allah memandang manusia itu begitu berharganya. Tetapi saudara, setelah peristiwa dosa, bagaimana keberadaan manusia? Di mata Allah manusia tetap mengalami penghargaan yang begitu tinggi. Allah tetap memandang manusia sebagai makhluk ciptaannya yang berharga. Bahkan sedemikian berharganya manusia di hadapan Allah. Allah rela untuk turun ke muka bumi ini, hidup menjadi sama dengan manusia dalam rupa Yesus Kristus. Dan kemudian saudara, bangkit, mati dan bangkit, dan kemudian hidup, menjadikan kita sebagai makhluk manusia ciptaan yang baru di dalam Allah. Jadi saudara, betapa berharganya kita di mata Allah. Begitu mulianya kita di hadapan Allah. Bayangkan Allah yang mulia, Allah yang begitu perkasa, Allah yang besar dengan segala kekuasaannya. Dia rela untuk turun ke tengah-tengah muka bumi ini. Hidup bersama-sama dengan manusia. Dan kemudian mati serta bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Manusia yang dulunya berdosa. Tetapi karena karya Allah yang besar, siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus akan menikmati kehidupan yang baru, akan hidup sebagai anak-anak Allah, berharga keberadaannya di mata Allah. Nah, melalui pelajaran kali ini kita akan melihat begitu berharganya kita di mata Allah. Dan saudara, bagaimana membuktikan betapa berharganya kita di mata Allah? Alkitab memberikan jawaban. Alkitab memberikan pemahaman-pemahaman, pelajaran-pelajaran yang baru yang dapat kita nikmati. Betapa berharganya kita di mata Allah. Betapa luar biasanya kita di hadapan Allah. Betapa berharganya orang-orang yang percaya kepada karya Yesus. Dia yang mati, dia yang bangkit, dan hidup untuk selama-lamanya bagi setiap kita. Puji Tuhan. Nah saudara, kita akan melihat beberapa poin di mana kita menemukan betapa berharganya kita di mata Allah. Khususnya melalui ayat-ayat yang sudah kita baca. Kembali kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ketiga. Perhatikan kalimat-kalimat ini saudara. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Perhatikan kalimat itu. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Apa yang menjadi bukti? Apa yang menjadi pemahaman yang Alkitab berikan kepada kita semua? Sehingga kita disebut sebagai pribadi-pribadi yang berharga di mata Allah. Yang pertama saudara, Allah menebus kita. Allah menebus kita. Karena rahmat Allah yang begitu besar, Ia menebus kita dari dosa. Perhatikan saudara perkataan Rasul Petrus di dalam pasal yang pertama ini, ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata seperti ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan ayat 19,
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, dikatakan bahwa karena rahmatnya yang besar. Ayat 3 tadi mengatakan bahwa kita dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Dari ayat 18 dan ayat 19 dikatakan, kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, perak, serta permata. Tetapi dikatakan oleh darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi mengapa kita berharga? Karena Allah mau menebus kita. Kita yang tadinya tidak berharga karena dosa. Kita yang tadinya, saudara, hidup dalam keadaan yang tidak bernilai karena dosa. Tetapi sekarang dinyatakan telah ditebus. Bahkan, saudara, bukan dengan sesuatu yang fana. Bukan dengan emas atau perak. Kedua logam ini, saudara, merupakan gambaran tentang kemuliaan. Tetapi tetap ada nilainya. Tidak sebanding dengan darah Yesus yang sudah tercurah bagi setiap orang yang percaya, yang sudah tercurah bagi umat manusia di atas Golgota. Dia melihat kita begitu berharga, sehingga dia rela, dia mau dengan segala kerinduannya, dengan segala kerelaannya, dia mati, dia berikan darahnya yang mahal, dia tebus setiap kita. Kita berharga di matanya karena dia mau menebus kita. Mengapa kita berharga di mata Allah? Karena Allah mau menebus. Dan melalui ayat ini pula, saudara, kita melihat dia melahirkan kita kembali. Bukan dalam pengertian jasmani, tetapi dalam pengertian rohani. Bahwa dia telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita berharga di mata Allah karena Allah rela menebus kita dan mau melahirkan. Atau dalam terjemahan yang lain disebut dengan perkataan memperanakkan kita. Kalau dalam poin pertama tadi, saudara, bahwa Allah menebus kita karena kita berharga. Maka poin berikutnya, Allah melihat kita begitu berharga. Dalam pengertian ini adalah melahirkan kita kembali atau memperanakkan kita kembali. Sebuah proses yang begitu agung dan mulia tentang keberadaan kita. Kenapa harus ada proses kelahiran kembali? Kenapa harus ada proses untuk memperanakkan kembali? Sekali lagi saya jelaskan, bukan dalam pengertian jasmani. Saudara, manusia dulu dikandung di dalam dosa. Manusia ada dalam keberadaannya yang berdosa. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Daud juga berkata dalam Mazmurnya,
Dalam Mazmur 51 ayat yang ke-7 dikatakan, dalam kandungan ibuku, aku dikandung dalam dosa. Atau dalam keberdosaan itulah aku dikandung. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Tetapi berharga di mata Allah keberadaan manusia. Sehingga Allah rela turun untuk manusia. Dan setiap yang percaya kepada Allah melalui karya Yesus di atas kayu salib, dia akan menerima penebusan yang agung dan mulia itu. Dia akan menerima dan mengalami proses kelahiran kembali. Bagaimana seorang manusia diperanakan kembali dan digambarkan dia dilahirkan kembali dalam keadaan yang baru. Berharga di mata Allah. Kata melahirkan dalam ayat ini, saudara, disebut dengan kata anagenesis. Berangkat dari asal kata anagenao. Merupakan dua buah kata yang digabung menjadi satu. Yaitu ana dan genao. Ana artinya adalah up. Atau bagian atau unsur yang ada di atas. Ana juga bisa diartikan sebagai kata again atau lagi atau kembali. Sementara kata berikut disebut dengan kata genau atau kelahiran. Jadi gabungan dua kata ini dapat dimengerti sebagai proses memperanakan atau melahirkan kembali. Memperanakan atau melahirkan dari atas atau dari tempat yang maha tinggi. Proses melahirkan ini, saudara, untuk menunjukkan, untuk melanjutkan pengertian kita. Bahwa kita sekarang adalah anak-anak Allah. Kita bukan lagi anak-anak yang hidup di dalam kehidupan yang lama. Kita bukan lagi anak-anak atau orang-orang yang hidup dalam keberadaan dosa kita. Tetapi kita menjadi manusia baru di dalam Yesus. Kita diperanakan kembali, dilahirkan kembali dari proses yang begitu ajaib. Melalui karya kematian Yesus di atas kayu salib. Dan sekarang kita hidup sebagai pribadi-pribadi yang baru dan berharga di pemandangannya Allah. Jadi siapapun kita yang percaya kepada Yesus Kristus, hiduplah dalam keadaan yang penuh dengan optimis. Dengan keadaan yang penuh dengan percaya diri. Jangan biarkan kehidupan lamamu mengintimidasi. Bahwa sekarang kita adalah ciptaan yang baru di dalam Yesus. Dia menjadikan kita pribadi-pribadi yang baru di dalam dia. Rasul Paulus katakan bahwa kamu adalah ciptaan yang baru di dalam Yesus. Yang lama telah berlalu, yang baru sudah datang. Dan inilah keberadaan kita. Jadi pahamilah bahwa kehidupan kita berharga di matanya. Dia rela untuk menebus, dia rela untuk memperanakan kita kembali dan dia mau. Begitu besar kasihnya kepada kita. Begitu agung dan mulia anugerahnya kepada setiap kita. Besar dan ajaib apa yang sudah Allah lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Jadi pahamilah dengan benar bahwa kita semua adalah pribadi. Pribadi
yang berharga di mata Allah. Kita menjadi berharga karena darah Yesus. Kita menjadi berharga karena Yesus berkarya di dalam hidup kita. Kita menjadi berharga karena Allah sendiri yang bekerja di dalam kehidupan kita. Banyak orang mencoba untuk memberikan penghargaan terhadap dirinya. Dengan segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Tetapi Alkitab tegaskan bahwa segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini semuanya bersifat fana. Tapi Yesus datang dari tempat yang maha tinggi. Dia datang dan berkarya. Alkitab berkata bahwa darahnya begitu mahal. Darahnya begitu luar biasa. Dan kita ditebus oleh darah Yesus. Jadi kita berharga di mata Allah. Haleluya, puji Tuhan. Hal yang kedua. Untuk memberikan pembuktian dan pemahaman kepada setiap kita. Kita disebut sebagai orang-orang yang berharga. Pribadi yang berharga. Tadi poin pertama, saudara. Allah menebus dan melahirkan kita kembali. Kalau proses penebusan digambarkan, saudara, seperti orang yang ditebus karena tertawan atau karena ada dalam keadaan berhutang secara besar. Dan memang itulah gambaran seseorang yang berdosa di dalam Alkitab. Dia seperti orang tawanan. Dia seperti seseorang yang memiliki tanggungan hutang yang besar sehingga tidak dapat membayarnya. Tetapi Yesus datang untuk membebaskan, untuk menebusnya. Saudara, kita berharga karena Allah melahirkan kita kembali di dalam Yesus Kristus. Dia melahirkan kita kembali dengan cara yang ajaib dan mulia. Sehingga sekarang, saudara, kita adalah orang-orang atau anak-anak yang lahir dari Allah. Yang berasal dari Allah. Karena Yesus sudah menebus kehidupan setiap kita. Poin yang kedua, mengapa kita disebut berharga? Sudah ditebus, dilahirkan kembali, dan sekarang kita hidup dalam keadaan hidup yang berharga. Sebuah kondisi hidup yang berharga. Apa maksudnya? Mari kita perhatikan ayat ketiga dan ayat yang keempat. Ayat ketiga khususnya di dalam kalimat yang terakhir. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Puji Tuhan. Mengapa hidup kita atau keberadaan kita dipandang sebagai orang-orang yang berharga? Karena sekarang Allah menempatkan kita dalam sebuah kondisi hidup yang berharga di matanya. Mengapa disebut hidup yang berharga? Ada dua pengertian di sini. Yang pertama adalah karena hidup kita sekarang memiliki tujuan yang pasti. Disebut berharga karena hidup kita sekarang memiliki tujuan yang pasti. Perhatikan, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi kamu.
sebuah hidup yang penuh pengharapan dengan tujuan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, tidak dapat layu, tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara, perhatikan kata menerima suatu bagian. Dalam ayat ini tadi disebut, menerima suatu bagian. Menerima suatu bagian, dalam terjemahan yang lain ditulis dengan menerima warisan. Hidup ini menjadi berharga karena punya tujuan. Kita sekarang memiliki tujuan yang pasti untuk menerima suatu bagian. Dalam pengertian ini dikaitkan dengan warisan. Warisan menjadi bagian kita. Apa yang diwariskan? Hidup yang kekal. Yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat layu, yang tidak dapat cemar dan sebagainya. Kehidupan di atas muka bumi ini tidak kekal. Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini dapat cemar, dapat layu, dapat rusak, tidak abadi, tidak kekal. Tetapi Allah siapkan setelah keberadaan kita di atas muka bumi ini, kita kemudian menerima yang kekal. Kita masuk ke dalam kekal, kekekalan. Kita menerima suatu bagian atau warisan. Nah, menarik saudara, disebut dengan warisan. Siapa yang berhak untuk menerima warisan? Saudara, keturunan yang resmi, keturunan yang sah, atau bagian keluarga yang begitu dekat yang akan menerima warisan. Bukankah tadi sudah dibahas bahwa kita sekarang menjadi anak-anak Allah karena sudah melalui proses kelahiran kembali di dalam Yesus. Maka sekarang kita mendapat sebuah bagian atau suatu bagian yang dimaksud juga dengan warisan. Menjadi berharga bukan? Sesuatu yang bernilai tinggi. Ketika disebut dengan warisan, tidak semua orang dapat bagian atau dari warisan. Katakanlah ada bapak atau ibu orang tua. Tentunya saudara, dia tidak akan memberikan atau membagikan warisan atau pusakanya kepada sembarangan orang, tidak mungkin. Harus ada pertalian keluarga. Harus ada kedekatan yang jelas. Harus ada bagian yang jelas kepada anak-anaknya dan sebagainya. Di dalam Yesus kita menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yesus kita berharga. Dan hidup kita menjadi berharga karena kita menerima bagian dari dia. Menerima warisannya. Menerima bagiannya. Yang Alkitab katakan tidak dapat binasa. Tidak dapat cemar, tidak dapat layu. Tersimpan di sorga bagi kamu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehidupan di atas muka bumi ini serba terbatas keberadaannya. Sebentar ada dan kemudian hilang lenyap. Kita memang masih hidup di atas muka bumi ini. Tetapi ingat, kita tidak berfokus, kita tidak memaksimalkan keberadaan kita. Kita tidak mengasihi, mencintai dunia secara berlebihan. Karena kita sudah mengerti dan mengetahui bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Allah. Yang memiliki bagian atas kehidupan yang kekal
karena Yesus. Karena karya Yesus, karena Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mengapa hidup menjadi berharga? Karena hidup kita memiliki tujuan yang pasti di dalam Yesus. Mengapa kita berharga? Sebagai poin yang berikut. Karena hidup kita selalu dimurnikan oleh Allah. Sesuatu yang berharga, saudara memiliki perhiasan dari emas atau perak. Ada periode-periode tertentu yang harus dilakukan dalam proses perawatan. Perhiasan-perhiasan kita mungkin dia dibersihkan kembali, dimurnikan kembali keberadaannya. Karena ada sesuatu yang kotor, sesuatu yang mungkin terlihat kusam dan sebagainya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Saudara, Allah bisa pakai segala sesuatunya untuk memurnikan keberadaan kita. Ingat, kita sesuatu, kita adalah pribadi-pribadi yang berharga. Sesuatu yang berharga akan dimurnikan supaya keberadaannya tetap ada dalam keadaan yang murni. Ada dalam kualitas yang baik dan terjaga. Begitu juga keberadaan kita. Mari perhatikan ayat-ayat yang ada selanjutnya. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Perhatikan perkataan-perkataan ini. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kita berharga karena Allah menempatkan kita dalam satu kehidupan yang memiliki tujuan. Kita memiliki hidup yang berharga karena hidup kita senantiasa dibawa oleh Allah untuk dimurnikan. Supaya kualitasnya terjaga. Supaya kemurniannya terjaga. Dan ayat-ayat ini berkata, saudara, bahwa kita dimurnikan melalui keadaan situasi yang seolah-olah sedang menguji. Kita berhadapan dengan segala keadaan ini. Yang ternyata, saudara, ini membawa kita kepada satu kehidupan, satu keadaan yang sedang memurnikan kita. Bagaimana iman kita, bagaimana pengharapan kita, bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan dalam keadaan yang sedang serba terbatas ini. Inilah waktu dan kesempatan di mana Allah juga mengizinkan kita. Kita seperti masuk ke dalam sebuah proses pemurnian hidup melalui keadaan yang sangat-sangat mengkhawatirkan, menakutkan, serba terbatas, seolah-olah tidak ada hari depan atau masa depan. Tapi rupanya inilah bagian-bagian yang memang diizinkan oleh Allah terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kita mengalami masa di mana kita sedang dimurnikan. Bagaimana iman kita, bagaimana pengharapan kita, bagaimana kerinduan kita. Semuanya sedang mengalami proses-proses pemurnian, khususnya pada hari-hari ini. Jadi hidup yang dimurnikan adalah hidup yang dapat dikondisikan sebagai keadaan yang berharga. Tadi saya sudah berikan contoh perhiasan-perhiasan benda yang berharga dirawat secara berkala
dikembalikan kemurniannya. Supaya nilainya tetap terjaga, kualitasnya tetap terjaga. Demikian juga Allah mengerjakannya di dalam kehidupan kita. Jadi menghadapi situasi keadaan yang serba sulit dan sukar ini, jangan pernah kita kecewa, jangan pernah kita putus asa. Bahwa segala sesuatunya dipersiapkan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Paulus berkata bahwa Allah mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita melalui berbagai-bagai proses di dalam kehidupan kita. Kesulitan, kesukaran, berbagai hal yang mungkin menantang dan menguji. Tetapi Allah di atas segala sesuatunya menjadikan itu sebagai sesuatu yang baik. Hal yang berikut, Allah memurnikan hidup kita dengan firman-Nya. Firman Tuhan selalu akan berproses di dalam kehidupan kita. Dia hidup dan memberikan sesuatu yang memurnikan. Dia memurnikan keberadaan kita. Firman-Nya menjadikan kehidupan kita, hati, pikiran, dan perasaan kita menjadi murni. Kualitas yang baik, yang terjaga, kebenaran-kebenarannya dapat bekerja di dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita semakin murni, semakin benar di hadapan-Nya. Hidup ini menjadi hidup yang berharga. Karena hidup ini memiliki tujuan. Hidup ini memiliki harapan yang pasti di dalam Yesus. Hidup ini menjadi berharga karena hidup ini menjadi sebuah kurun waktu di mana kita senantiasa dimurnikan oleh Allah. Supaya keberadaan kita tetap terjaga dalam kualitas dan kebaikan-Nya. Allah memurnikan kita dengan situasi dan keadaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Allah selalu memurnikan kita melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa berharganya hidup kita di mata Allah. Betapa luar biasanya kebaikan Allah terjadi di dalam hidup kita. Dalam keadaan yang serba sulit, terbatas, dan menjadi sukar ini. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah melupakan kita. Kita adalah anak-anak-Nya. Kita adalah bagian dari diri-Nya. Kita yang berasal dari Dia. Kita yang berharga di mata-Nya. Kita akan selalu diingat. Kita akan selalu dijaga dan disertai. Teruslah hidup dalam kekuatan iman. Teruslah memiliki pengharapan yang benar di dalam Yesus Kristus. Teruslah menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Baik di tengah-tengah keluarga maupun terhadap sesama kita. Jangan jemu-jemu untuk berdoa bagi pemerintah kita yang sekarang sedang berjuang untuk mengeluarkan setiap kita untuk membawa rakyat Indonesia keluar dari pergumulan yang besar ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, serta seluruh pemirsa YouTube channel GPD Antiokhia Tebet, teruslah hidup dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kitalah orang-orang yang berharga. Kita sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Karya-Nya yang besar yang sudah bekerja di dalam kehidupan kita akan terus bekerja, akan terus menyertai kehidupan kita hari ini, besok, dan seterusnya. Perlindungan, penjagaan, dan berkat Tuhan akan selalu ada dan menyertai kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Thank you.
hanya ku temukan di dalammu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktu. Kami bersyukur dan berterima kasih buat setiap karya kebaikan-Mu. Melalui ibadah online ini Tuhan,
Kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kami diberkati melalui pujian dan penyembahan. Dan kami juga diberkati ketika kami bersama dengan keluarga kami ada dan menikmati hadirat Tuhan di tempat tinggal kami masing-masing. Dan biarlah berkat ini boleh menjadi kekuatan kami ketika segala situasi dan keadaan, ketika sekeliling kami menjadi tampak menakutkan, tetapi kami percaya karya Yesus yang besar tetap nyata di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Tetap berkati para pimpinan kami dari pusat sampai ke daerah. Seluruh kiranya Tuhan jajaran menteri. Seluruh kiranya Tuhan pemerintah kota daerah. Semua ada dalam berkat hikmat Tuhan. Mereka boleh bekerja bergandengan tangan satu sama lain. Berkoordinasi dengan baik untuk membawa bangsa kami keluar dari situasi, keluar dari masalah yang besar ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat para dokter, suster, para medis yang sedang berjuang untuk merawat, untuk mengobati para pasien yang terjangkit oleh COVID-19 ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami doakan biarlah kekuatan kemurahan Tuhan, perlindungan penjagaan dan kesehatan dari Tuhan menyertai kehidupan mereka dan juga keberadaan keluarga yang ada. Para pasien boleh disembuhkan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan di mana-mana tempat boleh bergandengan tangan satu sama lain, boleh tetap menjadi berkat, menjadi suara kebenaran, menjadi kiranya Tuhan tempat di mana kami memperoleh damai sejahtera, tidak saja bagi warga gereja, tapi juga bagi umat manusia secara umumnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat gereja lokal kami GPD Antiokhia, tetap sertai keberadaan kami umat-umat-Mu, dari anak-anak sampai yang lanjut usia, keberadaan umat-Mu tetap disertai dalam setiap usaha pekerjaan, dalam studi sekolah anak-anak-Mu, dalam apapun yang dikerjakan, semua mendapat kekuatan dan berkat dari Tuhan. Apa yang harus kami hadapi pada hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan selalu menyertai kami. Sehingga kami dapat hidup dalam ketenangan, hidup dalam damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan kami berdoa buat seluruh pelayan yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini. Worship leader, singers, para pemain musik, pelayan sound system, pelayan multimedia, semua yang sudah ambil bagian, biarlah Tuhan memberkati mereka. Pelayanan mereka di waktu-waktu mendatang boleh semakin diberkati dan kiranya menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Sekali lagi keberadaan umat-Mu dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan dan persekutuan Allah Roh Kudus akan selalu menyertai kita hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah ini. Haleluya, haleluya, amen.